biasa, Market Analysis hadir untuk memberikan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Rally Euro lebih dari 1.9% terhadap dolar US sejak awal minggu lalu dengan dolar USD atau Euro USD melonjak mengikuti keputusan suku bunga FOMC pada Kamis kemarin. Bulls belum memegang kendali karena rally menjaga harga dengan tren turun tahunan yang lebih luas. Pemulihan Euro berada di jalur dengan kemajuan yang sekarang membawa Euro USD menjadi resistensi turun yang lebih luas. Kerugian harus dibatasi hingga 1.10 jika harga memang mengarah lebih tinggi dengan penutupan di atas harga 1.1271 yang diperlukan untuk menyarankan titik rendah yang lebih signifikan di tempat. Kita beralih ke mata uang lainnya, yaitu USDGPY. Setelah The Fed diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 25 BPS pada Kamis kemarin, safe haven yen melemah di bawah deviasi yang semakin meningkat antara The Fed dan Bank of Japan atau BOJ. Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda meremehkan efek inflasi pada ekonomi diplomatik di Ukraina dan mendapatkan daya tarik lebih dari perspektif pasar keuangan yang semakin membebani potensi kenaikan GPY. Kita beralih ke GBPUSD. Pound Inggris telah stabil setelah Bank of England atau BOE menaikkan suku bunga utama mereka sebesar 25 BPS. Mata uang di Asia dipertahankan pergerakan yang terlihat pada penutupan pada Amerika Utara karena pasar mengambil saham dalam seminggu sebagai tindakan dari bank sentral. Aset berisiko menahan keuntungan mereka dengan pasar komoditas pulih dari kekacauan baru-baru ini. Kita beralih ke AUD/USD. Pada akhir Januari, AUD/USD jatuh ke level terendah multi-tahun di dekat 0.6970 karena gelombang Omicron mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Tentunya menciptakan ketidakpastian dan menghamburkan prospek ekonomi. Namun pasangan AUD/USD ini telah pulih secara substansial dari level tersebut, dibantu dengan membaiknya kondisi di sekitar perawatan kesehatan dan meningkatnya biaya bahan baku dan didorong oleh ketegangan geopolitik di Eropa Timur. Kita beralih ke kategori metals. Harga emas telah sedikit stabil setelah aksi jual agresif dari tertinggi minggu lalu di atas harga $2,000. Invasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina tampaknya menjadi katalis pendorong dalam permainan, dengan penurunan yang mungkin menggemakan harapan yang lebih luas untuk deeskalasi setelah komentar yang mendukung dengan hati-hati dari Moskow dan Kiev. Menariknya, penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan penyempitan paralel dari spread antara minyak mentah Brent berjangka pada bulan depan dan bulan kedua. Ini berbicara untuk meredakan kekhawatiran dan gangguan pasokan. Penyebaran melebar tajam ketika konflik pecah karena Rusia juga merupakan pengekspor energi global utama. Kita beralih ke futures. WTI harga minyak mentah didorong lebih tinggi selama 24 jam terakhir, menyusul penurunan tajam sejak pekan lalu. WTI memperpanjang kenaikan selama sesi perdagangan Asia Pasifik hari Jumat. WTI juga mengkonfirmasi penembusan harga di atas tren turun jangka pendek dari 8 Barat, membuka kemungkinan untuk membalikkan tren turun jangka pendek. Harga tampaknya telah meninggalkan support utama, yaitu kisaran 93.51 hingga 95.22. Resistensi terdekat tampaknya merupakan kombinasi dari level Fibonacci retracement di 38.2% atau di harga 107.23 dan SMI periode 50. Menghapus titik-titik ini selanjutnya dapat membuka pintu untuk memperpanjang kenaikan, menempatkan fokus pada titik tengah level 61.8% dan 78.6% atau di harga 111.46, 115.70 dan 121.73 masing-masing.
Kita beralih ke kategori stok. Saham Coca-Cola telah mengungguli Zacks Beverage, industri minuman ringan selama setahun terakhir, atau naik 13.5% versus 7.9%. Top dan bottom line Coca-Cola melampaui perkiraan untuk kuartal keempat berturut-turut. Analis Zacks percaya bahwa hasil tersebut diuntungkan dari transformasi strategis perusahaan dan pemulihan berkelanjutan di seluruh dunia. Pendapatan yang diperoleh dari investasi dan pemulihan berkelanjutan pasar di mana gangguan yang disebabkan oleh pandemi telah mereda. Kekuatan di sebagian besar pasar atau investasi di pasar, pemulihan di pasar tertentu, serta siklus dampak yang dipimpin oleh pandemi tahun lalu membantu volume dari saham Coca-Cola. Perusahaan memberikan tampilan 2022 yang optimis, ini siap untuk mendapatkan keuntungan dari inovasi dan percepatan investasi digital. Namun, tekanan dari biaya rantai pasokan yang lebih tinggi, termasuk biaya transportasi dan input tetap akan ada. Pengeluaran pemasaran dari saham Coca-Cola lebih tinggi mengkhawatirkan saham Coca-Cola berada di sekitar 0.63 atau naik 1.06% dan ditutup di harga 60.09 pada Kamis lalu. Kita beralih ke saham Disney. Meskipun kuartal pertama yang luar biasa, angka fiskal 2022 dan panduan optimis, saham Walt Disney berada 0.96%, melayang di sekitar level terendah 52 minggu karena investor bergulat dengan profitabilitas yang lebih rendah di tempat Disney antara kelompok perusahaan layanan streaming telah berantakan. Seperti Nike, Coca-Cola, McDonald's, dan Walt Disney adalah salah satu merek Amerika yang terkenal di dunia. Tetapi sama halnya dengan perusahaan tersebut, memiliki merek juga memiliki saham. Dengan tambahan Disney Plus, Disney menjadi perusahaan yang terdiversifikasi. Seperti biasanya, namun saham Disney mengalami kesulitan untuk menemukan identitas barunya setelah menangguhkan dividen dan beralih dari saham unggulan karena penambahan tersebut. Disney adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 yang diketahui menginvestasikan kembali dalam bisnis dan membagi sebagian keuntungan melalui dividen. Kenaikan dividen Disney tidak konsisten. Namun demikian, antara tahun 1962 dan 2019, Disney membayar dividen setiap tahun. Saham Disney lebih tinggi 1.3 atau naik 0.96% di harga 139.47 pada Kamis lalu. Itu dia rekap dari kondisi market minggu lalu, dan berikut adalah informasi dari prediksi minggu ini. Senin 21 Maret, Tiongkok Loan Prime Rate berada di angka 3.7% dari sebelumnya 3.7%, ini masih sama. Dan pada hari Selasa, Australia akan mengadakan pidato dari gubernur RBA, yaitu Lowy. Kita beralih pada hari Rabu, UK Core Inflation Rate year over year Februari berada di angka 4.80% dari sebelumnya di 4.40%. Dari UK juga, inflation rate year over year Februari akan diperkirakan berada di 5.9% dari sebelumnya 5.5%. Kita beralih ke USA, new home sales Februari berada di angka 0.81 million dari sebelumnya 0.801 million. Dan pada hari Kamis dari USA akan ada durable goods order month over month Februari dengan forecast minus 0.5% dari sebelumnya 1.60%. Dan market manufacturing PMI flash Maret berada di angka 55.8 dari sebelumnya 57.3. Dan pada hari Jumat dari USA, Michigan Consumer Sentiment Final Maret berada di angka 59.7 dari sebelumnya 62.8. Itu dia week ahead atau prediksi dari market pada minggu ini. Dan untuk Maxian yang ingin melihat semua detail informasinya bisa langsung mengunjungi sosial media kami. Saya Sania pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.